Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel aku. Dan buat kalian yang baru, hai, perkenalkan nama aku Wulan. Di video kali ini, sesuai judul yang ada di bawah, aku mau nge-review parfum Morris Tropical Edition. Dan di sini aku punya keenamnya, nanti bakalan aku review satu persatu buat kalian. Sebelumnya aku juga pernah nge-review parfumnya Morris yang Travel Edition. Aromanya itu enak-enak banget. Buat kalian nanti yang tertarik, bisa cek videonya di atas ini, nanti aku taruh linknya. Parfum Morris yang Tropical Edition ini, dia itu isinya 110 ml, jadi lebih besar ya. Untuk packagingnya, semua parfum Morris yang Tropical Edition ini cantik-cantik banget. Dia ini sangat feminim. Terus untuk botol parfumnya ini, dia itu dari kaca, dan kacanya ini juga tebel. Terus dia digenggam kayak gini, nyaman banget. Tutupnya ini juga udah kenceng, jadi kalian jangan takut bocor karena emang aman. Main ingredientnya ini ada alcohol denat, ada parfum, dan juga aqua. Dimensi botolnya ini, dia tingginya kurang lebih 16,5 cm dan lebarnya ini kurang lebih 4,5 cm. Kategori parfum Morris Tropical Edition ini, dia itu termasuk eau de parfum, jadi ketahanan parfumnya ini lama, sekitar 6-8 jam. Dan parfumnya ini tuh cocok banget dipakai untuk wanita dari umur 15-25 tahun, cocok banget buat generasi milenial dengan khas wangi internasional. Dengan kemasan lebih besar ini, 110 ml, kalian bisa dapetin dengan harga Rp28.000 aja di Shopee. Selain di Shopee, produknya Morris Tropical Edition ini juga available di Alfamart, Alfamidi, sama Indomaret. Jadi sangat mudah banget buat dapetinnya. Parfum Morris Tropical Edition-nya ini dia ada 6 varian. Yang pertama itu ada Morris Tropical Edition yang varian marine. Warnanya yang biru seperti ini. Dia cakep banget ya, warnanya fun gitu. Terus feminim tentunya. Selanjutnya ada Morris Tropical Edition yang varian nature. Warnanya hijau seperti ini. Lalu ada Morris Tropical Edition varian fruity yang warna orange seperti ini. Selanjutnya Morris Tropical Edition yang floral, ini warnanya fuchsia gitu. Dan Morris Tropical Edition yang varian romance, dia warnanya yang pink seperti ini, cantik banget. Yang terakhir ini Morris Tropical Edition yang paradise, warnanya yang purple. Dan kurang lebih seperti itu keenam variasi parfumnya Morris Tropical Edition. Warnanya super cantik-cantik banget seperti yang udah kalian lihat. Oh iya, untuk parfumnya ini walaupun dia itu ada warnanya, kalian gak usah khawatir karena ini tuh enggak ngebekas di baju, apalagi baju putih itu enggak ada bekasnya sama sekali, jadi aman ya. Langsung aja kita mulai review parfumnya satu persatu. Untuk yang pertama, ini ada Morris Tropical Edition yang marine. Langsung aja kita ke aromanya. Untuk yang varian marine-nya ini, dia itu aromanya super fresh, seger gitu, terus ada floralnya juga. Jadi ini tuh aromanya fresh, tapi ada wangi bebungaan gitu. Untuk aroma freshnya ini, dia itu kayak aroma pantai atau aroma laut. Jadi super refreshing dan menyenangkan banget. Buat kalian yang suka sama parfum yang fresh-fresh gitu, ini bakalan cocok. Selanjutnya yang warna hijau, ini varian nature. Langsung kita ke aromanya. Untuk yang variasi nature ini, dia itu aromanya perpaduan buah-buahan dan juga green floral. Untuk variasi yang nature ini, kalau kalian mencium dengan seksama kayak gini, itu kayak di belakang, kalian tuh kayak ngerasa nyaman dan tenang kayak gitu. Selanjutnya, untuk yang warna orange, ini varian fruity. Langsung aja aku semprotin. Ini wanginya enak banget sih, ini itu lebih ke manis, terus bebuahan, buah-buah yang tropical gitu. Tapi untuk wangi manisnya ini, dia masih ada segernya ya. Jadi bukan manis yang nyegrak bikin pusing kayak gitu, bukan. Ini wangi manis yang seger, terus wanginya ini menurut aku dia energik banget. Buat kalian yang seneng banyak beraktivitas, bakalan cocok banget. Selanjutnya varian floral, ini warna yang fuchsia, seperti ini. Langsung aku semprotin di tangan kanan, karena yang kiri tadi udah penuh. Untuk varian yang floralnya ini, dia itu perpaduan antara aroma bebungaan dan juga aroma buah. Sangat menyegarkan, dia aromanya seger, terus wangi. Wanginya juga masih kalem, nggak nyegrak sama sekali. Dan parfumnya ini cocok banget buat kalian yang pembawaannya itu feminim, karena parfumnya ini wangi yang bebungaan gitu. Selanjutnya yang warna pink, ini itu varian romance. Langsung aja ke aromanya.
Kalau untuk yang varian romesnya ini, dia itu aromanya lebih ke manis. Jadi wangi manis dari buah-buahan dan juga bunga. Wangi manis yang menggairahkan gitu. Buat kalian yang suka parfum dengan aroma manis dan elegan, ini bakalan cocok banget. Terus yang terakhir, warna ungunya ini variasi Paradise. Langsung aja kita ke aromanya. Variasi Paradise-nya ini dia itu perpaduan aroma manis dari vanila dan juga bunga yang sangat menenangkan. Ini cocok banget buat kalian yang suka sama wangi vanila karena wanginya ini sangat menenangkan. Cukup di sini dulu untuk review parfum Morris yang Tropical Edition. Menurut aku semua parfumnya ini tuh aromanya enak-enak banget. Tapi kalau kalian nanya mana favorit aku dari keenam varian tadi, aku bakalan pilih yang varian Nature yang warna hijau ini, karena parfumnya yang ini menurut aku dia itu bisa menenangkan terus menyejukkan gitu. Ini perpaduan aroma buah dan green floral, dan ini tuh perpaduannya cocok banget di aku yang suka parfum yang kalem-kalem terus bisa bikin nyaman gitu. Aku akhiri dulu videonya di sini. Semoga kalian suka sama parfumnya Morris yang Tropical Edition-nya ini. Buat kalian yang tertarik sama parfumnya Morris yang Tropical Edition ini, kalian bisa dapetin di Shopee. Nanti semua link produknya udah aku cantumin di bawah. Selain itu, parfumnya ini juga available di Alfamidi, Alfamart, dan juga Indomaret. Jadi sangat mudah ditemukan ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku di bawah. Klik lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Di like dan di komen di bawah ya. Menurut kalian pengen nyobain varian apa dari Morris Tropical Edition ini? Terima kasih.